Menteri ATR BPN Agus Harimurti Yudhoyono, AHY, melakukan rapat kabinet pertama bersama jajaran Kabinet Indonesia Maju pada Senin, 26 Februari 2024. Dalam rapat tersebut, AHY bertemu dengan KSP Muldoko yang sebelumnya sempat berseteru di internal Partai Demokrat. Lantas, AHY pun ditanya soal rencana pertemuan dengan Muldoko seusai rapat. AHY mengatakan tidak memiliki waktu khusus untuk bertemu Muldoko. AHY datang ke Istana Negara untuk melakukan rapat, ia pun berharap bisa bersilaturahmi dengan menteri yang lainnya. Menteri datang termasuk Pak Muldoko, nanti ada waktu khusus kah untuk waktu ngobrol khusus sama Pak Muldoko? Kalau waktu khusus nggak tahu ya, yang jelas saya datang memenuhi undangan untuk sidang Kabinet Paripurna. Yang jelas saya tidak ingin tidak fokus. Yang pertama saya datang untuk sekali lagi mengikuti dengan baik. Saya ingin juga berkenalan, bersilaturahmi dengan semua anggota Kabinet Indonesia Maju karena semua adalah kolega, semua adalah mitra yang harus saya kenali dan juga berhubungan dengan baik. Kira-kira begitu. Sudah saya jelaskan kemarin bahwa Demokrat tidak melihat itu sebagai sesuatu yang urgent dan tidak mungkin kami ikut-ikutan untuk membangun spirit itu. Yang jelas Demokrat hari ini berada di pemerintahan. Kami ingin fokus mengawal pemerintahan Presiden Jokowi dan kita semua untuk benar-benar bisa menuntaskan segala kebijakan dan program kerja. Jadi saya tidak tertarik sekaligus juga tidak melihat ada kepentingan melakukan hak angket. Bagi kami sudah jelas bahwa pemilu 2024 ini berjalan dengan baik dan kita tahu sampai dengan hari ini terus dilakukan penghitungan suara. Kita menunggu dan menghormati hasil formal dari KPU secara resmi, tetapi saya juga sejak awal kita semua bisa mengikuti bahwa pasangan Prabowo dan Mas Gibran ini bisa unggul dengan angka yang juga menentukan, artinya berjarak dibandingkan kontestan lainnya. Oleh karena itu bagi kami sudah clear, tidak ada yang perlu diributkan. Tapi kalau ada pihak-pihak yang ingin mengajukan keberatan dan lain sebagainya juga tersedia ruangnya. Dan ini negara demokrasi, tapi bagi kami Partai Demokrat kami ingin fokus saat ini sambil terus menunggu penghitungan suara final begitu. Tetapi download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.